Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku lagi masak telur sama bawang bombay, teman-teman. Kalian masak apa hari ini? Di sini telurnya ada 3 butir. Aku kocok dulu, selanjutnya diorak-arik seperti ini. Diorak-arik sampai dia mateng. Setelah mateng, bawang bombaynya kita masukkan. Jadi bawang bombaynya aku pakai 1 buah juga. Pakai 1 buah bawang bombay sama separuh cabai besar. Kita oseng-oseng sampai dia tercampur merata. Dan bawang bombaynya tunggu sampai layu, nanti baru ditambahin bumbu yang lainnya. Udah layu, nah di sini aku tambahkan garam sedikit penyedap dan juga daun bawang, merica bubuk. Kalau ada merica hitam itu pakai merica hitam itu loh teman-teman, enak, lebih enak lagi. Terus sedikit kecap asin. Tambahin kecap asin biar tambah sedap. Nah, seperti ini saja, diorak-arik sampai dia mateng dan itu bawang bombaynya itu sampai mateng ya. Selanjutnya, setelah mateng sudah siap kita angkat dan siap dihidangkan buat makan bareng-bareng. Nggak repot kan teman-teman, masaknya gampang sekali, murah meriah. Masaknya juga cepat. Sudah siap dihidangkan seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Rasanya itu ya gurih, terus ada bawang bombaynya tuh ada manis-manis sedikit. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Selamat masak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.